mencermati peristiwa dan informasi yang berkembang berkaitan dengan dugaan tindak pidana pasal 187 junto pasal 55 ayat 1 dan kedua KUHP yang dikenal dengan peristiwa pembakaran sejumlah sarana pendidikan di Palangkaraya yang telah menyeret 9 orang tersangka, salah satu diantaranya adalah saudara Dr. Anes Yansen Abinti MBA, Sekretaris Umum DAD Provinsi Kalimantan Tengah. Tim 9 untuk dan atas nama Ketua Umum DAD Provinsi Kalimantan Tengah menyampaikan pernyataan sikap sebagai berikut. 1. Menegaskan kembali sambutan Ketua Umum DAD Provinsi Kalimantan Tengah dalam rapat koordinasi daerah Dewan Adat Dayak Provinsi dengan DAD Kabupaten Kota dan Damang Kepala Adat se-Kalimantan Tengah Sabtu 26 Agustus 2017. DAD Provinsi Kalimantan Tengah menyampaikan rasa prihatin, simpati dan sekaligus mengajak segenap komponen masyarakat adat Dayak di Kalimantan Tengah khususnya dan seluruh komponen bangsa umumnya mempercayakan sepenuhnya kepada proses hukum atas persoalan yang kini menimpa saudara Dr. Andes Yansen Abinti MBA dengan menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah sebelum adanya putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap dan pasti inkrah pangewis desak. Karena demikianlah seharusnya dalam konsep belum bahadat kita harus mampu memahami bahwa semua peristiwa yang terjadi tidak luput dari kehendak dari Allah, Tuhan Yang Maha Esa. Dan kita sudah seyogianya berserah diri kepadanya, serta mempercayakan penanganan setiap peristiwa yang berdimensi hukum kepada ahlinya, aparatur penegak hukum yang kita yakini akan bertindak profesional dan bermartabat. DAD Provinsi Kalimantan Tengah sebagai salah satu organisasi kelembagaan adat di Provinsi Kalimantan Tengah menegaskan tidak terlibat dalam peristiwa tersebut. Karena itu DAD Provinsi Kalimantan Tengah meminta kepada aparatur penegak hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk dapat mengungkapkan peristiwa yang terjadi dengan latar belakang motif para tersangka pelaku seterang-terangnya dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tetap mengedepankan asas-asas hukum terkait serta menjunjung tinggi kewajiban maupun hak segenap komponen bangsa untuk mengimplementasikan dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.